Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Siti Wangun. Biasanya kalau hari Minggu itu kan banyak yang libur. Terus aku kan rumahnya kan belakang stasiun, otomatis kan sering lah di sekitar stasiun. Terus banyak yang tanya gitu, Mbak, rumah makan Indo itu di mana? Ini aku kasih tahu arahnya ya. Sebenarnya kan dekat dari stasiun, cuman namanya orang belum tahu, kalau nggak ditunjukin langsung tempatnya kan susah. Aku dulu juga nggak tahu, udah ditunjukin itu di situ, tapi kan tempatnya itu apa nggak jelas gitu kan. Jadi ini aku mau tunjukkan. Arahnya itu dari depan stasiun itu ke kanan ya. Kanan berarti ke selatan, terus ke ujung stasiun itu ada lampu merah. Terus ada tempat parkir. Lah, di ujung tempat parkir itu ada rumah makan yang menyediakan masakan-masakan Indo. Juga ada goreng-gorengan, ada bakso, ada daun singkong, ada oseng-oseng, lodeh, ayam, ikan. Banyaklah di situ. Besok-besok aku kalau buka kan hari setiap hari Sabtu sama Minggu ya. Besok-besok aku kasih lihat. Ini jalannya ya. Di pojok kanan stasiun ini juga ada hotel. Biasanya kan banyak orang yang pengen istirahat ya. Terus ini kan ada lampu merah. Lah, dari lampu merah itu kita lurus saja. Lewati lampu merah lurus saja ya. Ini sebelah kanan kan tempat parkir. Terus saja ke ujung tempat parkir. Thank you.
sebelah kiri. Jadi sebelum lampu merah kedua ya. Ini. Tapi itu ketutupan taksi tuh. Terus sebelah warung makan itu juga ada toko. Aku biasanya juga belanja ke toko itu. Tuh ketutupan.